dan jangan lupa subscribe Simple Production. Hi guys. Assalamualaikum. Welcome back to Simple Show. Okay, dah lama guys kita tak jumpa kan. Dan korang pun tahu kita orang buat apa selama ni. Kalau tak tahu, korang pun tahu. Tu buat tak tahu je. Rindu tak? Rindu tak? Tu tak kata ya. Besar tak? Besar tu iyalah, tapi rindu tu tak. Untuk episod kali ini, kita orang akan react to video editing gone wrong. Ya. Kalau korang nak tahu apa dia, jom kita saksikan. Okay. Bagi aku ada positifnya. Positifnya tengok dari penggunaan 3D dia. Kiranya dia pro kot. Tak. Susah kan benda ni. Kita yang ambil design pun susah nampak benda yang macam ada burung-burung, okay. ada motor tiba kat atas bangunan. Susah kot benda tu, susah. Okey. Kan? Lepas tu yang tadi yang dia ada rocket launcher tiba. Itu susah nak buat. Oh. Aku rasa memang terbaiklah. Kau puji benda tu. Kita ambil pasal positif tu lah. Editing dia. Itu at the positive things dia lah. Dari segi animation, dari segi effort kita nampak lah. Haa, effort dia banyak. Oh. Tapi pada aku rasa, still rasa benda tu macam tak relevant lah. Buat satu benda. Okay, kita balik juga kepada kenapa orang buat video kahwin. Apa tujuan dia? Sebab kita nak buat benda as a memory, sebagai satu penghargaan. Tapi kalau kau dah terang-terang kau buat macam ni, like, mana penghargaannya? Mana memory-nya kat situ? Memory could be ada bad, ada good memory. So, which one yang dia nak? Okay. Nampak dia punya dia macam benda yang dia buat tu creativity. Dia tengok, dia aku tengok kan, dia macam experimental tau. Saja dia letak, macam dia letak tu, letak ni, letak setiap every minute mesti ada animation 3D dia. macam experimental, macam student nak saja nak test apa yang bagi Ain lah kan. Video ni dia ada positif, ada negatif dia. Dia punya positif tu bagus kalau kau nak buat eksperimen kan. Tapi negatif side dia, kau nak buat eksperimen, kau eksperimen dengan kau punya sendiri. Jangan buat dekat klien. Efek dekat klien punya ni lah. Benda eksperimental ni memang tak sesuai untuk di-commercialize kan. Yes, betul. Kalau nak eksperimen yourself dulu kan. Lagi satu macam dia punya skill tu memang power lah. Memang ada. Tapi nak skin tu ada. Nak applykan dalam video perkahwinan macam yang dah cakap tadi, video perkahwinan untuk memory, untuk kalau nak eksperimen animation dalam video perkahwinan better not lah. Skill videography tu agak lag sikit lah. Lain orang lain cara. Tapi kita tengok pada sudut, adakah produk sebegini akan bagi affected dekat industri seni kita? Pada Ira, masyarakat sekarang macam dah semakin okey dengan servis videografi. Apa sangat really appreciate that kind of art thing. Which is benda tu orang, selama ni orang anggap video tu just main tapai-tapai. Tapi kalau dah keluar ini produk ni, dia akan menaikkan lagi negatif thinking macam efek pandangan orang macam ni tak ada designing lah di like videographer apa semua macam ni. Macam ni ke orang video boleh buat? Aku rasa budak-budak pun boleh buat, baik aku buat sendiri je. Macam tu itu biasanya orang yang boleh buat dengan orang yang pandai buat. Yang jadi isu dia sekarang ni, bajet yang dikeluarkan oleh klien semua dikeluarkan sangat tak relevan tau dengan dia punya bayaran produk dengan produk. Hasil produk lah, hasil produk dia. Alif tu, Alif rasa macam mana? Adakah benda tu macam okey lah? Untuk marketing okey lah? Nama dia tercatat lah. Sebab dia buat benda macam ni ya. So, marketing sekarang ni zaman dah semakin baru. Dan cara marketing pun ada banyak attempt tau. Banyak percubaan. Diorang sekarang ni, orang dah start cara marketing dengan memburukkan sesuatu benda tu. I see. Kan? Perasan tak? Tapi the thing is, bila kita tengok balik like official apa account dia, the previous artwork pun still sama ada pada tahap itu juga. So, kita tak tahu mana uniknya benda ni. Dia sahaja buat suara dia macam tu kan. Bila kita dengar live balik lagu
official dia sedap gila suara. Itu cara dia orang yang dia orang marketing. Itu maksud dia orang macam tu. Tapi kalau macam dia ni bukan strategi marketing dia lah. Memang cara betul-betul dia. Betul lah. Hanya produk untuk client. Yang memang betul-betul produk untuk client lah, bukan marketing saja-saja itu. Tapi kalau kita tengok kat Facebook, Twitter, ramai yang volunteer nak buat better video for pengantin ni. Dia macam unite the designing community lah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia orang boleh buat lagi secara percuma. Tapi bila vlog macam ni tak ada lah faham nak minta duit kan. Benda dah jadi kan, event kahwinan takkan kita nak buat balik kan semata-mata untuk video tu. So rasanya yang memviralkan benda ni, kita tak ada niat nak tutup orang kan. As a videographer, kita pun video juga. Kita sepatutnya lebih aware lah dalam keadaan macam ni. Like customer is always right. Kita ingat benda tu. Tapi kita tak boleh salahkan videographer tu atau editor tu sendiri tau. Sebab client sendiri yang pilih dia bayar dia beribu-ribu untuk buat benda editing ni kan. Why not dia buat research dulu, tengok background video dia sebelum ni. Atau tengok feedback orang kan. Zoom mungkin last minute kot. Memang last minute pun. Tak boleh nak salahkan one behalf sajalah. Dua-dua pun bertanggungjawab lah. Tapi macam kenapa dia promotekan video perkahwinan? Padahal skill dia lebih... Kenapa nak masuk kat YouTube? Tak masuk kat YouTube tak apa, nak promote dia punya ni. Tapi macam application tak sesuai lah. Itu je lah. Okey, itu saja daripada kami, reaction yang tak seberapa. Ikhlas lah. Kami bagi pandangan, kami bagi suggestion. Sebab tu orang dah mau cuti. So macam lembek sikit. Lembek. Harap korang suka. Bye.